Ntar udahan. Ayo tunggu dong. Enggak ah, aku mau nge-gym bareng sama Lena dong. Oh Ben, mau olahraga? Iya dong, soalnya lagi ada tempat pembukaan gym baru Ben. Nah, kelebihannya tuh di sini ya. Selain ada gym, ada salon, ada spa, and all promo. Jadinya free. Wah, uh, pantesan kamu tuh kalau ingin namanya diskon, terus free, pasti paling cepet nomor satu di depan. Oh, ya udah aku siap-siap dulu, oke? Okay? <tuk> Ah. Ya. Sandy di mana? Wow. Sebentar, sebentar. Sebentar. Ya udah, kalau kayak gitu saya main game dulu. Sen. Hmm. Kamu pagi-pagi udah main game aja. Kamu tuh punya cita-cita atau enggak sih? Punya. Mau jadi apa? Tukang parkir. Hah? Tukang parkir? Iyalah, enak dapat duit terus. Lagian kan sembari nunggu parkir, Sandy kan bisa main game. Eh, hey, Sen. Yang namanya cita-cita itu harus tinggi. Misalnya jadi dokter, insinyur, presiden. Ini jadi tukang parkir. Yaudah, kalau gitu Sandy punya cita-cita lain. Apa itu? Jadi tukang parkir di gedung Les 10 Gimana? Udah tinggi kan? Sen. Kamu tuh kebanyakan main game sih. Jadinya begitu. Udah taruh, taruh, game. Taro, taro, makan. Lah, kok gosong gini sih? Nah, Sen. Nih, Ayah ajarin kamu, kalau melihat segala sesuatu itu jangan dari kulit luarnya aja. Luarnya boleh gosong tapi dalamnya orang coba lihat tuh, ambil kuning tuh. Hmm, enak, walau agak pahit. Hah? Nah, ini satu lagi nih. Nih. Ayah kasih tahu filosofi kehidupan. Hidup itu kadang-kadang enak, kadang-kadang pahit. Kadang-kadang dikecewakan, kadang-kadang dibikin sedih, tapi tetap harus dijalanin kan? Iya kan? Mm -mm. Nah makanya udah jangan cerewet makan aja udah cepetan Telat nanti sekolahnya. Ben? Iya. Ben? Um, kamu lihat handphone aku nggak? Tadi aku taruh di sini kok nggak ada ya? Cepetan 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 kamu telepon. kamu telepon. cepet 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 cepet. Ayo dong, ah. Nomor telepon kamu? Ben cepetan, aku masih belum selesai. Iya 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 iya. Ya, ya, ya. Bentar, aduh Yuh. aku masukin kontak number kamu tuh namanya apa sih? Oh my god, cepetan Ben! Ben. Ngapain sih lo ke sini? Pakai bawa, bawa burung segala. Uh, wah, kok gitu sih ngomongnya? Gue tuh ke sini sengaja tahu bawain burung ini tuh buat lo. Buat gue. <guluh> Jadi ceritanya sebulan yang lalu itu om gue tuh ngasih burung ini. Katanya sih buat gue teman ngobrol. Eh, kalau gue tuh nggak butuh burung. Yang lebih butuh burung tuh lo soalnya lo. Lucu banget nih burung bisa ngomong. <susuk> <susuk> iya kasih ya. Namanya tuh Jacob. Jacob. <laughs> Dan burung ini tuh nggak cuma pinter ngomong, dia juga bisa berhitung loh Ben. Yo, kalau gitu ya ngapain lo kasih ke gue? Emang lo nggak bisa ngurusnya? Ih, justru itu. Udah, pokoknya gini ya. Burung ini sekarang udah jadi milik lo. Dan lo nggak usah khawatir Ben. Gue bakalan datang ke sini setiap hari buat nengokin burung lo, Ya udah, kalau emang lo maksa, gue yang bakal ngerawat burung ini. Yes, thank you. Oh iya, Ben. Ben. Iya apa? Tolong ya, burung lo ini dirawat baik-baik. Biar gede, biar kuat. Terus biar bulunya lebat terus supaya kalau gue ngelus-ngelus tuh rasanya enak, Ben. Buset, gue jadi bingung. Loh, kenapa jadi bingung? Iya nanti kalau lu datang ke sini, lu mau nengokin burung ini apa burung? Rawat tua, kenit. Wah, gue setuju nih sama dia. Ben, yuk, let's go. Gue udah siap nih. Iya. Yuk, yuk, yuk. udah, Ben, gue tinggal dulu ya. Nitip burungnya. Oh iya, pesen sepatu olahraga. Biasa nomornya 38. Ya, tapi kali ini lu harus bayar cash. Ayo, 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 ayo. Dah, Jaga rumah ya. Iya, kok. Hai. Halo, Jacob. Hei. Halo, hei. Hei. Jacob. Jacob. Gimana makannya di rumah ini? Parah! Parah! Wah, kok parah? Sudah diumpenin capek-capek. Pakai dibilang parah. Eh, jangan sembarangan ya kalau ngomong ya. Aduh! Aduh! Eh, kamu tahu aturan nggak di sini? Hah? Aturan di rumah ini makan sehari tiga kali. Kamu makannya sampai lima kali. Hai, Ben. Cepet banget udah pulang katanya nge-gym sama Ranti. Pak Jimnya tuh full banget. Jadi tadi kita cuma mampir ke tempat spa sama kolam renang. Ben, yang ngapain sih? Ini lagi main sama Jacob. Oh, so sweet. Ben, <laughs> boleh nggak ikutan main sama burung Jacob? <laughs> ben, sepatu pesanan gue udah ada belum? Ini dia nih. Tuh. Ya, Ben. Pakein. Apalagi sih? Uh, pakein. Eh, gue tuh gak pernah makein sepatu ke siapapun. Ranti aja gak pernah gue pakein sepatu. Uh, ben, lihat nih. Kuku aku nih, rusak. Kan tadi habis ke tempat spa. Sekalian mini pedicure. Manja banget sih. Ben, pelanggan itu adalah rat. Tuh. Ratu, ratu A -a. yang kayak muka lu tuh bukan ratu. Nih, nih, nih tuh lu buka dulu. Oh, Mantap banget, yaudah. Uh. Oke, okay. nih kaki lu kanan semua, oh, kanan gimana Ini Kanan ini kiri, astaga, jempolnya gede banget. Tuh. Aduh, ben iya, iya, gak salah nih. Apanya? Sempit sih. Masa sih sempit? Iya, sempit. Kan. Coba dong. Ya, Ini udah masuk lagi ya. Tuh, tuh. Ben. Masa sih? Ben. Enggak lah. Nih, udah bisa belum? Nggak bisa. Nggak bisa.